Sekretaris Daerah Aceh Dermawan menyebutkan kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan di Aceh diakui sangat strategis. Dermawan mengatakan kehadiran BPK penting bagi proses pembangunan yang dijalankan pemerintah Aceh karena dapat meningkatkan daya dorong bagi peningkatan pembangunan secara menyeluruh. Dukungan BPK bagi pembangunan Aceh, kata Sekda Dermawan, berada pada wilayah pengawalan dan pengawasan penggunaan anggaran. Sejak dibentuknya BPK perwakilan di Aceh tahun 2006, pengawasan laporan keuangan di daerah diakui terus membaik. BPK tidak hanya menjadi pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga mampu memberi visioning yang jelas mengenai sistem pelaporan keuangan di daerah ini, kata Dermawan saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh di Aula BPK Aceh Rabu 25 Januari 2017.